dokter ada dua nanti mami. Materi sudah ready? Broadcast? Cucu. King, ayo King. Naik rigi nggak? Nggak usah lah ya. Nggak usah nanti aja kalau off air ya. Sorry. Neka mancon neke pada pada. Aduh bang. Grafis 6. Ya buka-buka DP tiba-tiba udah ada di sini nih. Berarti lu kolom aja, Mas. Pas part DP ya. Oke, guys, ya. Boleh standby. Kita coba untuk segmen 3. Oh. Kita ada logika. Kelihatannya. Oke, nanti oh, ya, jadi dari Aldi Tahir. Belpen untuk steady, udah ada. Komunikasi steady. Kita ini yang slow. Ada sendiri rumahnya untuk sesaat. Ya. Yang kedua juga sama. Sesaat. Standby musik tak ada logika. Standby in 5, 4, 3, 2, 1, play. We'll be right back.
Thank you. Ini yang tiga kan? Hah? Ini tiga kan? Satu, dua, tiga. Mas, plotternya ada berapa biji ya mas? Plotter ada dua, nanti Mami di sebelah sana satu, di center ada satu. Oke, kita ke Mimpi Manis, segmen 9 untuk properti, silakan boleh. Oke, kita ke Pak Mimpi Manis ya. Jadi di awal nanti di depan, di area itu nanti akan ada 9 kursi ya, termasuk satu kursi buat Mbak Dewi. Jadi awalan area B1 itu nyala, pas-pas stop, kalau juga di pas Mimpi Manisut, dia jalan ke area B2. Beda ngomong stop, yang ini mati, ini nyala. Aku lagi nunggu Kak Dewi GR, jadi aku mau GR, ada duet lagu Naik Rijing nggak? Nggak usah lah ya, nggak usah, nanti aja kalau off air ya. Oh gitu ya. Takutnya banyak listrik ntar kesetrum. Iya memang jalan. Iya. Stop udah di kita. Ini yang penting. Pendang. Stop. Ready, set, play. 5, 4, 3, 2, 1, play. Ikutin terus. Cuman ada dua ya? Ada tiga. Ada tiga. Berarti yang operate ada tiga orang juga. Iya. Aku ada duet sama Kak Dewi. Lagunya Pandangan Pertama. Akan coba GR latihan untuk di segmen ya, segmen Indonesia. Jadi nanti in frame pertama Bu Ayu, Bu, dirimu akan in frame ke tengah ke area B. Bungo jempa,
Ceri sudah ready? Broadcast? Cucu King, ayo King. Berat pak ya? Berarti berapa sih? Ya 30-an kilo lebih lah. Wow. Tapi tergantung serinya, tergantung seri steadicamnya sama kameranya. Ini ukuran berapa? Ini kan seri senior, ya di atas 20-an. Makanya harus pakai yang benar gitu. Jadi semua balance. Balance ya. Jadi biar nggak kerasa sakit. Awak lagi mujur, kena anaknya, kena anaknya singgol dulu cacingol, anaknya singgol dulu cacingol. Segmen 12 ya teman-teman ya. Lighting standby, graphic standby, audio standby, in 5, 4, 3, 2, 1, play. Thank you.
Terima kasih ya Putri. Terima kasih Aisyah. Halo, aku lagi GR. Satu lagu lagi. Satu lagu tapi ada tiga lagu ngeplay gitu guys. Bakal seru banget. Gak ada di acara lain, hanya di sini. Jangan lupa nonton. Oke, stand by ya. Oke, di panggung. Oke, stand by. Ini segmen selanjutnya. Di sini bertugas sebagai floor director untuk mengawal MC dan juga untuk mengawal item-item yang menggunakan trapdoor dan juga sling. Jadi kira-kira sebulan sebelum tanggal 15 ini baru intens untuk meeting dengan tim produksi. Persiapan kita satu bulan lebih dari pra sampai produksi sampai hari H-nya. Persiapan kita udah 2 hari. Halo audio, di sini udah dari H-7 udah loading alat-alat semuanya. Namanya steadicam, kesulitannya kita harus nahan berat terus jaga framing juga sih. Sama lihat-lihat stage kan biasanya ada levelnya kan. Nah, itu kan tinggi tuh, takut-takut kita jatuh. Nah, harus jaga-jaga itu aja sih. Untuk tahun ini sih kayaknya ubur-ubur ya. Soalnya kayak butuh waktu pekerjaan yang cukup lumayan. Sama paling di saat hari H, di saat kita loading barang-barang yang sifatnya besar. Sama in-out barang, kadang-kadang kan ada jalurnya yang kadang-kadang terhalang sama barikade. Tapi ya instruksi lancar-lancar aja sih. Nggak ada kesulitan yang begitu krusial ya. Cuma mungkin di sini karena penggunaan wirelessnya banyak, jadi scan frekuensinya yang cukup lumayan kita perhatikan banget sih di frekuensinya. Kesulitannya karena sebenarnya di venue ini sudah berulang kali, beberapa kali. Adaptasinya paling dengan item-item yang baru aja gitu. Sisanya sih adaptasinya berjalan mulus dan paling soal waktu aja sih. Karena waktu mepet, jadi item-itemnya lumayan tight juga untuk rehearsalnya. Ayu Ting Ting, bagus dia. Ayu Ting Ting tuh vokal, performance, menghibur banget lah. Medley Indonesia banget, itu ada Novia Bahmit, kemudian ada Rizky Febian, Ayu Ting Ting, dan lain-lain. Jadi ada medley lagu-lagu daerah, itu selalu menjadi favorit saya dimanapun, acara apapun, itu selalu menjadi favorit karena lagu daerah, lagu bernuansa etnik, tapi dibawakan, dikemas, diaransemen dengan nuansa yang modern. Performnya Ayu Ting Ting, Domba Kuring. Seru aja, lagunya enak buat beatnya kan, Bu Ayunya juga seru gitu. Ya Allah ya Maha mudahkan, mudahkanlah asbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa billah. Engkau lah memberi, engkau lah mencukupkan dan engkau lah sebaik-baik pembelaan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syabdatul abisam muslimu alim. Di dunia akan ada segala macam bahaya yang ada di langit dan segala macam bahaya yang ada di bumi. Ya hayu ya kayyum, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis wa qur rabbi fi warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Transmedia 22. Oh.
silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, go! Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu. Kita.
Semangat ya, Mam.